Hai Fossil Lovers, aku mau review tas Python. Nih, ada dua, yang ini size-nya large, size besar, terus yang ini size small. Warnanya black. Saya review yang ini dulu ya. Yang besar. Sama sih, ini modelnya flap. Tuh, flap 1. Flap 2. Bagian sini itu ada apa? Kayak bludrunya ini. Yang mini pun juga gitu, yang ukuran smallnya juga sama. Flap ini juga ada key-nya. Key-nya kayak gini. Yang small juga ada key-nya. Bagian belakang tuh. Ada ini, nah, kantong resleting, ini juga kantong resleting, kulitnya mantul semua ini ya. Tuh, ini yang small bagian bawahnya, tuh bagian samping. Ini long strapnya bisa di adjust. Bagian dalamnya kayak gini. Tada! Ini satu kantong berresleting. Terus ini yang ukuran lasnya sama. Ini kayak itu ya, kulitnya emang kayak gini ya. Ini juga tuh. Bagian dalam. Tuh. Ada kantong resleting. Oh, kalau yang apa ini, yang Python Lars, ini ada dua poket, tuh dua poket buat kantong HP. Ini dua. Nah, yang small tadi kayaknya nggak ada. Lihat sebentar. Ini cuman yang berresleting, tuh nggak ada ya. Gak ada dua skatnya tuh nggak ada. Ini tulisan fosilnya kayak gini, yang sini juga. Nah, autentik ya ini ya. Tuh, cakep. Long strapnya juga bisa di adjust. Model crossbody. Fosil Python crossbody.